Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Ajazza'ul jumlah Bagian-bagian jumlah Dalam tata bahasa Indonesia Sama dengan pembagian jenis kata Al-amthilatu Rokiba Ibrahimul Hisona Ithnan Yuda'ibu Ismailul Qitta 3. Yahsudul Fallahul Qumha 4. Ah, Ta'kulul Fulan Washa'iran. 5. Samitun Nasihata Yasta'un Nuru Fil Hujrati Sabah Tajri safinatu alal ma'i. Hal safar? Pada pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari kaidah pertama dan kedua tentang jumlah mufidah atau kalimat sempurna yang tersusun dari al-kalimat atau kata-kata. Pada kesempatan ini, kita akan membahas kata-kata tersebut, yaitu bagian-bagian dari jenis kata. Contoh pertama, kita lihat ada kata Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian Al-Falah, yang artinya petani. Lafaz-lafaz ini digunakan untuk menamai insan atau orang, Ibrahim, Ismail dan Al-Fallah yang artinya petani. Kemudian ada kata al hison yang artinya kuda. Kemudian Al-Qitta, kucing. Kemudian Asyatu, Asyatu artinya domba. Nah, kata-kata ini, al khison al, dan Asyatu, As digunakan untuk menamai macam-macam hewan. Kemudian, al contoh nomor tiga. Artinya gandum. Kemudian, Al-Ful, Fulan, atau Al-Ful, artinya kacang. Kemudian, al-sya'ir, atau Syairan, yang artinya tepung. Nah, kata-kata ini digunakan untuk menamai macam-macam tumbuh-tumbuhan. Kemudian contoh nomor enam. Ada al-hujrah, kamar. Kemudian as-safinah, perahu. Kemudian al-ma, artinya air. Nah, kata-kata ini digunakan untuk menamai barang. Kemudian ada an-nasihah, nasihat. Kemudian an-nur, artinya cahaya. Kemudian as-safar, contoh nomor 8, yang artinya bepergian. Nah, kata-kata ini digunakan untuk macam-macam makna lainnya. Selain orang, kemudian hewan, tumbuh-tumbuhan, dan macam-macam barang. Nah, kata-kata ini di dalam bahasa Arab disebut dengan isim atau kata benda. Kemudian kita lihat lagi contoh rokiba, artinya mengendarai. Yuda ibu, mempermainkan. Kemudian yahsudu, artinya memetik atau mengetam. Kemudian takkulu, artinya makan, dan seterusnya. Nah, kata-kata ini dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il atau kata kerja. Kemudian fi. Fi artinya pada atau di. Kemudian ala yang artinya atas atau pada. Kemudian hal artinya apakah. Nah, dalam bahasa Arab kata-kata seperti ini disebut dengan harfun atau huruf. Al-qaidah. Al-qaidah Kaidah ketiga, al-kalimatu salah satu anwa'. Kata itu ada tiga macam. Ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il dan huruf. Fal-ismu kullu lafzin yusamma bi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayyisya'in akhar. Jadi isim yaitu tiap-tiap lafaz yang digunakan untuk menamai insan, orang, hayawan, hewan, nabat, itu tumbuh-tumbuhan, jamat, barang, atau ayusya'in ahara, atau yang lainnya. Wal fi'lu kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Fi'il yaitu tiap-tiap lafaz yang menunjukkan ya dulu yang menunjukkan pada terjadinya perbuatan fi zamanin khas pada waktu tertentu. Kemudian yang terakhir wal harfu kullu lafzin la ma'nahu kamilan illa ma'a Jadi huruf yaitu tiap lafaz atau tiap kata yang tidak mempunyai arti sempurna. kamilan. Yang tidak mempunyai arti sempurna. Illa ma'a lairihi. Kecuali kalau bersama lainnya. Demikian kaidah ketiga tentang pembagian jenis kata. Kita tutup dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh